Yang pertama nanti bisa dipotong. Kalian pembukaan dulu ya, Be. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini saya Wulan Nuraini akan mewawancarai Ibu Wakil MPD sebagai wakasnya kurikulum di SMP 24. Baik Ibu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi kan saya sudah mengidentifikasi beberapa masalah di sekolah ini. Jadi biar lebih mendalam lagi untuk eksploitasi masalah, ada beberapa masalah yang saya akan ajukan. Pertama ya Bu ya, masih Ibu kira-kira faktor penyebab bahwa di sekolah ini rata-rata siswanya masih berorientasi pada nilai rapor, jadi tujuan pembelajaran itu masih pada nilai rapor, belum pada proses pembelajaran yang bermakna Bu. Pada dasarnya siswa itu belum menyadari bahwa belajar itu harus bermakna, masih mengejar nilai gitu ya. Jadi yang dia berpikir belajar itu adalah untuk mendapatkan nilai, sehingga lupa akan proses, dia tidak begitu mendapatkan proses ya. Dan juga mungkin mereka kurang mengetahui tujuan belajar sebenarnya apa untuk masa depan, ya akhirnya dia akhirnya mengejar nilai dan berarti dengan kira-kira apa ya solusinya biar anak-anak itu tahu bahwa proses pembelajaran itu sangat penting, bukan hanya nilai atau angka saja di rapor. Jadi mungkin secara ini mah kita pendidikan dengan penyuluhan ya, dengan guru BK seling, kemudian juga dengan apa wali kelas yang lebih dekat dengan siswa itu sendiri, mengadakan penyuluhan, menenangkan pemahaman bahwa belajar itu adalah suatu proses, bahwa belajar itu suatu proses dan juga harus mengetahui tujuan yang sebenarnya gitu, untuk apa dia belajar dan bagaimana nanti masa depan. Jadi sebenarnya harus ada kerjasama dengan wali kelas dan juga konseling yang lebih paham untuk memberikan apa motivasi kepada siswa ya, selain guru juga ya, mungkin yang lebih berperan itu adalah wali kelas dibantu. Pertanyaan yang kedua, seperti kita ketahui bahwa saat ini digaungkannya pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui bagaimana sih gaya belajar peserta didik, karakter peserta didik agar kita dapat maksimal gitu dalam belajar. Nah, tapi pada kenyataannya kita belum maksimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira faktor apa ya penyebabnya? Untuk pembelajaran sekarang apalagi kurikulum kita, kira-kira apa ya Bu ya solusinya untuk permasalahan ini?
sekolah juga harus bertanggung jawab ya. Maka insya Allah mungkin untuk kedepannya itu mengagendakan bahwa di awal tahun itu kita harus mengadakan tes diagnostik untuk seluruh siswa yang baru masuk ataupun juga yang baru naik ke kelas 8 ataupun ke kelas 9 sehingga nanti bisa diidentifikasi kebutuhan siswanya atau gaya belajar siswanya. Untuk pertama ya, untuk selanjutnya ya kita ini lagi dengan gurunya juga, dan gurunya setelah dia secara teoritis bisa melaksanakan ya, bisa juga dengan mengadakan IHT ya, bimtek kepada guru-guru bahwa pembelajaran diferensiasi itu seperti ini dan penerapannya secara. Setelah bimtek ya tentunya kita juga memantau ya guru-guru tersebut apakah dia bisa menerapkannya atau tidak, itu mungkin rencana ke depannya dalam solusinya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Saya amati juga di sini guru-guru kurang menerapkan pembelajaran berbasis IT. Ya, kira-kira apa sih itu faktor penyebabnya? Kalau pembelajaran berbasis IT itu kadang-kadang kita berbenturan dengan masalah sarana dan prasarana gitu ya. Memang sarana dan prasarana sekolah kita tuh cukup, namun kurang mengakomodir tuh pada keseluruhan guru sehingga fasilitas yang ada itu masih penggunaannya masih berebut ya. Kadang-kadang guru ini akan memakai guru ini juga ya, sehingga diperlukan penjadwalan apa sesuai ini supaya tidak bentrok dalam penggunaannya itu khususnya apa faktornya sehingga akhirnya guru memilih tidak menggunakan fasilitas ya, yang berbasis IT. Karena ini ya Bu harus ngantri. Harus ngantri gitu ya. Kira-kira apa ya Bu itu solusinya? Yang guru-guru bisa secara menyeluruh. Karena tadi awalnya tadi kurang itu fasilitasnya ya. Yang ada itu belum memenuhi ya. Sehingga ya kita berusaha saja nanti ke depannya mengajukan pihak sekolah supaya memperbanyak lagi ya untuk fasilitasnya, mudah-mudahan guru yang apa asalnya tidak bisa menggunakan dengan ada fasilitas mungkin akan menggunakannya ya. Itu aja mungkin pertanyaannya, kita mengajukan saja supaya fasilitas IT-nya lengkap. Terus selanjutnya Bu, saya amati juga setelah beberapa kali mengajar di kelas itu kebanyakan siswanya belum bisa untuk berpikir kritis Bu. Nah, apa ya kira-kira faktor penyebabnya? Kalau untuk berpikir kritis, kita inikan dulu ya. Untuk berpikir kritis itu mungkin di sini guru-guru juga sih akhirnya ya. Gurunya belum menerapkan pembelajaran yang menggali gitu ya, potensi siswa terutama dalam hal berpikir kritis. Nah, dalam hal berpikir kritis ini sebenarnya guru itu banyak memberikan ini apa soal-soal berbasis literasi, numerasi dan juga teks ya, soal-soal yang apa menggali gitu ya, merangsang untuk siswa berpikir kritis. Itu ya Bu, selain karena siswa yang belum berpikir kritis ya karena guru juga belum menerapkan pembelajaran ya. Ya sebenarnya siswa mungkin harus digiring gitu ya, harus dibimbing ya, sehingga terbiasa dengan berpikir kritis. Berarti gimana ya Bu itu solusinya? Solusinya ya kita menghimbau gitu ya kepada guru-guru ya, dibiasakan dalam pembelajaran sehari-hari itu menerapkan gitu ya, baik dalam hal kuliah ataupun tes ini tes akhir
sistem itu diterapkan, diselipkan soal-soal yang berbasis literasi, numerasi, dan juga yang berpikir tinggi, ya, facts, ya, high order thinking skill. Biar anak-anak juga ada AMBK ya, Bu, ya, sehingga nyambung kalau seringnya beranggapan bahwa untuk pembelajaran berinovatif itu membutuhkan fasilitas yang memadai, kemudian membutuhkan modal mungkin ya, sehingga dia harus mau ini pacek sendiri kalau ini mah, sehingga itulah membuat mereka ribet sepertinya. Tapi banyak juga guru kita yang inovatif ya, mau apa, walaupun dengan situasi kondisi fasilitas terbatas, tapi ada juga yang melaksanakannya. Mungkin juga untuk mereka-mereka yang sudah apa, usia ini yang sudah nyaman, dia sudah nyaman dengan gaya belajarnya yang sudah pernah memberikan pembelajaran yang inovatif. Apalagi udah usia-usia mau pensiun, mau ya, pensiun ya. Gitu. Yes, gitu, usia-usia mau pensiun gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ada juga yang saya dapetin di kelas, penasarannya peserta didik itu sulit untuk menangkap materi kita menjelaskan, tapi dia tidak paham, dan kadang kalau kita memberikan instruksi itu lambat oleh mereka di materi, bahkan bertanya pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan oleh temannya. Kira-kira faktor apa, Bu? Yang itu berbagai faktor ya. Mungkin faktor lingkungan dari keluarga, faktor lingkungan teman di kelas, juga bisa. Mereka itu untuk walaupun tidak semuanya, kelas itu banyak juga yang bisa menangkap. Ada beberapa yang itu mungkin karena menurunnya daya ingat, sehingga kurang menurunnya daya ingat itu kan boleh ya, bisa saja mungkin karena kurang menurunnya daya ingat, sehingga belajarnya tidak ya. Akhirnya kita kembali lagi ke konseling kan, konseling lagi ke BK lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kita kan ini ada jam pelajaran yang masuk konseling, ada satu jam pelajaran itu mudah-mudahan bisa mengatasi mereka-mereka yang kurang fokus, itu bisa diatasi, diingatkan dengan mungkin jangan terlalu banyak menggunakan gadget yang akan berpengaruh negatif pada penurunan daya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya sekian atas wawancara dengan wakil sekjen itu terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mewujudkan solusinya ya, Bu ya. Ya, agar sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Terima kasih ya, assalamualaikum.